Gubernur Yoweri Samsuar meninjau kesiapan jalan tol Trans Sumatera ruas Pekanbaru Padang seksi Pekanbaru Bangkinang sebelum difungsionalkan pada mudik Lebaran 2022. Jalan tol ini sudah dinilai oleh Kementerian PUPR dan jalan tol ini merupakan terbaik kedua nasional. Gubernur Yoweri Samsuar pada saat meninjau kesiapan jalan tol Pekanbaru Bangkinang mengatakan, progres pembangunan jalan tol saat ini tengah memasuki tahap finishing. Samsuar memastikan pembangunan ini akan tuntas pada 20 April mendatang dan akan dilakukan peninjauan dari Kementerian PUPR agar nanti tol ini langsung dibuka sebelum Lebaran dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang mau mudik Lebaran. Sementara itu, Proyek Direktur Jalan Tol Pekanbaru Bangkinang, Bambang Hendarto, mengatakan, jalan tol Pekanbaru Bangkinang ini akan dibuka secara gratis pada saat mudik Lebaran karena masih uji coba. Jalan tol ini akan dibuka H-5 Lebaran dengan teknis untuk jalur mudik dibuka dari Pekanbaru arah Padang, sedangkan sebaliknya lewat jalan nasional. Kemudian pada H+5 ditukar arusnya menjadi sebaliknya. Sebanding dengan lahan yang bisa dikerjakan. Intinya problemnya di sini adalah masalah kawasan hutan yang sedang dalam proses pelepasan status kawasan hutan oleh kementerian. Setelah itu baru bisa diproses masalah pembebasan tanahnya. Di mana aja Pak di titiknya Pak? Ya masih banyak spot-spot yang kawasan hutan itu. Intinya di wilayah Riau itu wilayah di arah. Oh, Riau Pak. Oh, wilayah Riau. Bambang mengaku pembangunan jalan tol Pekanbaru Bangkinang ini ditargetkan pada 20 April sudah selesai 100%. Nurkomala Andika dan Hermansyah melaporkan.